apa? Kenapa wang syarikat kita semakin berkurangan? Apa dah jadi, ha? Ini, tengok ini. Lepas raya saja sudah berbilion-bilion ringgit kita kerugian. Apa dah jadi? Bos, ini kerana bos terlalu banyak buat open house, bos. Biasa orang buat open house hanya satu open house. Tapi di mana kita dapat lihat bos buat sampai 6 open house. Itu menyebabkan bos, kita punya cash flow menurun, bos. Sensidik, kamu apa tahu, ha? Itu cara saya menjalinkan hubungan diplomasi dengan syarikat lain. Kamu apa tahu? Saya hanya menyatakan fakta, bos. Saya tidak sama sekali judge bos punya decision. Sudah. Sekarang saya nak kamu semua bagi cadangan bagaimana kita boleh meningkatkan kewangan syarikat kita. Hafizie Ramli, kamu sebagai HOD of Economy, boleh bagi pandangan? Boleh. Baik, sila bagi pandangan kamu. Apa ini? Kamu buat apa? Bagi pandangan lah, bos. Bos yang suruh bagi pandangan tadi. Ke bos tak suka pandangan saya? Ke bos nak macam ni? Apa ini? Gila! Sudah. Sekarang, saya mahu setiap daripada kamu memberikan cadangan untuk kita improve cash flow kita. Saya sedih. Kamu cadangan apa? Cadangan ditutup, bos. Kenapa dengan kamu semua ini? Tak habis raya lagi, kah? Huh? Makan ketupat basi, kah? Hai! Syam! Ya, bos? Kenapa, ya? Saya tengok kamu banyak senang lenang. Boleh tak kamu bagi kerjasama dalam ini meeting? Dia macam ni, bos. Cash flow company kita ni bukan disebabkan bos buat open house banyak-banyak tu. Tapi disebabkan pekerja kita juga, bos. Cadangan saya, bos. Apa kata bos downsize company ni? Buang je pekerja-pekerja yang membebankan tu. Buang je, no mercy. Lagipun bos, dorang ni banyak main Facebook tanpa kerja. Dengan cara bos buang pekerja yang membebankan ni, bos, bos dah dapat jimatkan company ni. Serta sekaligus, cash flow akan maintain, bos. Kalau aku tahu aku senyap je tadi. Dah bagi cadangan, kena buang kerja pula. Sedih betul macam ni. Baru nak merasa kerja sampai pencen. Bagus cadangan dia. Saya sidik, kamu ada cadangan? Kalau keadaan dia beginilah, bos. Saya tak berani bagi cadangan. Jadi cadangan ditutup kerana mengikut statistik saya pernah bagi cadangan dan saya telah digugurkan pada suatu ketika dahulu. Terima kasih, bos. Kamu buat apa, Hafizie Ramli? Tengah bagi pandangan. Tak habis-habis dengan pandangannya. Hai! Mengikut statistik pada masa dahulu dan sekarang, kini dan selamanya anda gila. Terima kasih, bos. Sama-sama. Assalamualaikum dan hai, saya Syafiq Ahmad daripada Asal Production ataupun Tim Buat Hal. Dan saya Akmal Azwar. Dan selama 6 tahun ni Azwar, kita telah menghasilkan lebih 800 video dalam dunia digital. Dan hari ini kami ingin anda menyertai kami dalam membuat video Tim Buat Hal. Ya, jika anda ingin hiburkan diri anda seperti saya apabila menonton Tim Buat Hal, maka sertailah kami. Oleh itu, kami ingin anda sertai kami dalam membuat video dengan menjadi penaung atau penaja. Anda boleh mulakan tajaan anda atau menjadi penaung melalui platform Coffee.
Mari sama-sama kita menaikkan industri perfilman tanah air kita. Terima kasih atas sokongan anda.